Oke guys, welcome back to my channel. Selamat siang. Jadi kita kedatangan Honda Beat Eco untuk pemilik motornya itu. Jadi di sini diponis ecunya jebol katanya. Cuman kalau dari kedipan ini 12 kedipan, 1 2. Coba ulang. 1 2. 12 kedipan yang berarti injektor bermasalah. Oke. Di sini motornya nggak hidup. Kita cek dulu bagian sekringnya. Ya. Bau lah. Nanti ntar lagi. Oh, beda bulan. Ini gak apa-apa lah. Cek sekringnya. Pakai multi itu. Tahu dia mau makan dulu, mau gak lama makan dulu. Baru kali. Kecewe ya. Ini lah. Pakai tahu. Ya, bergerak nak keluar boy. Kita cepat diurang. Oke. Kering oke. 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 Untuk bagian sok kering aman. Untuk ini voltase baterainya cukup. Bagus enggak? Oke, untuk voltase baterainya bagus. Sip. Jadi kita cek bagian sini nanti guys ya. Mungkin ada kabel yang putus di sini. Makanya kedip-kedip 12 kedipan. Oke. Oke, jadi di sana diponis ecunya jebol dan di sini kita lakukan reset sensor TP dan sensor injektor yang bermasalah. Jadi kita langsung lakukan pemeriksaan. Di bagian sekring kita udah periksa aman, langsung kita periksa wire harness yang menuju ke injektor serta sensor TP. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, serta share. Injektor yang kedip. Oke. Oke, jadi kita buka ininya wire harnessnya. Ternyata kabel untuk injektor langsung putus dua langsung ya. Pink strip hijau sama hitam strip putih. Mana tuh lagi? Pantes langsung error terus. Nih. Jadi di sini diponis ecunya rusak, jebol katanya. Tapi kita tes dulu apakah ecunya memang jebol. Oke. Oke, ini kita sambung dulu. Nanti baru kita tes lagi. Oke. Oke, udah kita sambung. Kita cek apa yang terjadi. Ini ada 3 kabel yang putus. Mana tuh lagi? 4 kabel putus. Yang khusus injektor 2, pink sama hitam putih. Oke. Langsung kita balut nanti nih semua. Tahan. Berdiri reset dulu, jangan starter. Karena masih ada ini pertinggalnya. Oke, kita cek lagi. Jadi pompanya hidup. Injektor. Oke, reset. Yes. Tada.
Oke, berhasil. Ya, Pak. Kita coba start. Hidup. Mantap. Nih yang punya nih, katanya itu jebol. Bengkel sekarang banyak itu. Di sini hanya kabelnya yang putus. Sudah kita balut, kita rapikan semua nih. Oke. Ini normal semua. Mantap. Tes lagi. Wah. Wah. Jambul men. Hampir koyak 1 juta guys. Hampir. Aduh, hampir sesak napas. Rupanya hal kecil aja, hampir ini diponis nih. Hampir kalapan satunya ditukar. 1.100.000. 50. 1.150.000. Hampir katanya mau dijual. Jadi si pemilik motor ini, udah bang, saya bawa keluar aja motornya katanya gitu. Jadi dibawa ke bengkel kita guys. Ini kawannya nih ya, udah senyum-senyum. Motornya udah hidup. Gak jadi depresi dia, ha? Udah megang rambut. Oke. Jambul semua udah. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.